Oke, sobat, terima kasih ya sudah mengeklik video ini dan salam jumpa ya dengan channel ini. Untuk video kali ini akan saya infokan cara daftar atau cara membuat akun di Indodax ya. Untuk sobat-sobat yang sudah lama bergelut di dunia cryptocurrency, ya situs ini sudah tidak asing lagi bagi mereka ya. Tapi untuk sobat-sobat yang baru memulai di dunia cryptocurrency, ya mungkin ya situs ini masih asing ya. Apalagi bagi sobat-sobat pemula ya. Karena ada sobat yang sudah bermain mengumpulkan koin koin di voucher-voucher gratis atau mining gratis ya, bertanya ke saya ya. Koin-koin yang mereka sudah dapatkan untuk ditukarkan menjadi rupiah itu gimana caranya? Nah, itu pertanyaan sobat-sobat yang baru ya. Jadi di video ini akan saya jelaskan ya pertanyaan sobat-sobat yang baru memulai di cryptocurrency ya. Situs ini adalah situs exchange cryptocurrency atau ya jual beli ya, jual beli koin-koin digital yang ada di Indonesia ya. Dan sebenarnya di Indonesia situs begini ya udah ada beberapa toko kripto, rekeningku ya, dan lain-lain ya. Namun untuk video kali ini saya akan membahas untuk Indodax ya. Jadi sobat-sobat yang bermain dan mengumpulkan koin-koin di voucher voucher gratis, sobat-sobat harus mendaftar ya di situs seperti begini ya. Karena koin-koin yang sobat kumpulkan untuk jadikan rupiah kita harus tukarkan di situs ini. Jadi kita jual koin-koin kita menjadi rupiah. Setelah sudah menjadi rupiah baru kita bisa tarik atau kirim ke rekening bank kita. Begitu ya sobat-sobat. Ya, oke, kita langsung ke tutorial cara daftar, cara membuat akun di situs Indodax ini ya. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Situs ini sudah lama ya dan sudah terkenal di Indonesia dan juga sudah ada izin dari Kominfo, Bapeti, Kementerian Penerangan, dan juga ada penghargaan. Jadi sudah terpercaya ya. Oke, kita masuk ke pendaftaran ya. Di sini kita langsung klik daftar ya. Kita klik daftar. Nah, di sini sobat-sobat harus memasukkan username ya. Terserah sobat-sobat mau masukkan nama apa ya, alamat email sobat-sobat yang aktif ya, karena alamat email ini akan dikirimkan verifikasi pendaftaran kita ya. Masukkan alamat nomor handphone juga yang aktif ya, mereka akan mengirimkan SMS, notifikasi SMS ya. Terus masukkan password ya. Lalu kita centang di kota ini ya untuk menyetujui ketentuan dan persyaratannya. Lalu kita klik ini ya, klik untuk verifikasi. Gini ya. Nah, kita tinggal sorong ini sampai nah,
lalu kita lanjut ke pendaftaran. Nah, setelah sudah kita masuk ke pendaftaran, sobat-sobat tinggal buka email ya, tinggal buka email sobat-sobat yang akan dikirimkan dari Indodax untuk memverifikasi pendaftaran sobat-sobat ya. Nah, silakan sobat-sobat verifikasi email yang dikirimkan oleh Indodax ya. Lalu kita masuk ke login ya. Nah, setelah sobat-sobat sudah verifikasi di email, lalu diarahkan ke login ya. Ya, tinggal sobat-sobat masukkan email di sini, pas email yang kita daftarkan tadi, lalu masukkan password. Nah, tinggal klik juga untuk memverifikasi, lalu kita klik masuk ya, gitu ya sobat-sobat. Setelah sobat-sobat klik masuk ya, kita langsung diarahkan ke dashboard akun kita ya. Tapi sebelumnya, karena kita baru mendaftar, kita harus memverifikasi dulu akun kita ya. Karena kalau kita tidak memverifikasi akun kita, kita tidak akan bisa melakukan jual beli koin-koin di sini ya. Jadi kita harus verifikasi akun kita, masukkan data-data kita ya. Dan kalau yang masih baru, setelah kita masuk ke akun kita, akan diarahkan ke verifikasi akun. Tapi ini ya, saya mohon maaf karena saya udah verifikasi, jadi saya tidak bisa tampilkan cara verifikasinya. Nanti akan diberitahukan oleh situsnya langkah-langkahnya ya. Sobat-sobat tinggal mengisi data-datanya. Jadi setelah sobat login, langsung diarahkan ke verifikasi akun. Nah, di situ sobat-sobat harus mengisi data-data yang sebenarnya ya, yang sesuai dengan KTP, nama, alamat, dan lain-lainnya, karena di situ akan diminta juga foto identitas kita dan juga foto selfie. Dan yang terpenting ya, juga dalam kita memasukkan data bank atau rekening bank kita, harus nama yang ada di rekening bank kita harus sama dengan nama yang kita daftarkan di situs ini ya. Karena kalau berbeda akan sangat sulit untuk melakukan penarikan, sulit untuk dikirimkan ke rekening bank kita, bahkan mungkin tidak bisa melakukan penarikan karena yang data yang dimasukkan berbeda, jadi harus sama ya sobat-sobat. Setelah kita terverifikasi ya, kita sudah bisa melakukan jual beli koin-koin di situs ini ya, begitu ya sobat-sobat. Nah, setelah kita di dashboard Indodax ya, ini marketplace-nya ya, daftar koin-koin yang ada di situs ini ya. Ini ada banyak ya, sampai 118 koin ya di sini. Ya. Jadi kita bisa beli koin, jual koin. Tinggal kita memilih mana yang kita inginkan, begitu ya, sobat-sobat. Dan harganya juga sudah tertera di sini ya.
Ini kayak Bitcoin, ini satu Bitcoin harganya 803, untuk saat ini 839 juta ya. Untuk Ten, koin Ten 659. Nah, ini ada semua BCH, BNB, Dogecoin. Nah, untuk melihat wallet kita, alamat wallet kita, nah kita tinggal klik ini ya sobat-sobat wallet ya, karena semua koin-koin ini mempunyai alamat-alamat wallet masing-masing ya. Kita tinggal mengeklik wallet. Nah, di sini akan terbuka ya. Kita tinggal klik Bitcoin, misalnya Bitcoin. Nah, ini alamat wallet Bitcoin akun saya ya. Jadi kita, kalau kita ingin menerima Bitcoin dari situs lain, nah kita pakai alamat ini. Jadi mereka akan kirim ke alamat ini. Begitu ya, sobat-sobat. Kalau kita mencari koin lain, misalnya ini ada, kita tinggal klik aja. Nah, ini alamatnya ya, sobat-sobat ya. Jadi masing-masing koin di sini ya punya alamat-alamat sendiri. Jadi kalau sobat-sobat sudah mempunyai saldo koin atau sobat-sobat sudah mengumpulkan koin-koin di voucher-voucher gratis atau mining gratis, nah saldo koin-koin sobat-sobat tinggal kirimkan ke situs ini ya. Tinggalkan ke situs ini, baru kita tinggal tukarkan ke rupiah dari rupiah, kita tinggal tarik ke bank, rekening bank kita ya. Begitu ya sobat-sobat. Nah, seperti begini ya, kalau kita udah punya saldo, kita kirimkan dari VoucherPay atau Express Crypto. Nah, kita kirimkan ke sini saldo-saldo kita yang kita punya di situs voucher tersebut. Nah, nanti akan masuk ke saldonya, masuk ke sini. Lalu kita tinggal jual ya, kita tinggal jual. Nah, kita tinggal masukkan di sini kalau untuk menjual ya. Nah, saldo misalnya Bitcoin kita ada berapa, nah, kita tinggal jual, klik sini jual. Setelah itu baru kita, setelah sudah terjual, saldo kita akan jadi ke rupiah gitu ya sobat-sobat. Nah, kalau sudah jadi saldo rupiah, nah kita tinggal menarik ke bank, kita tinggal klik di sini ya, deposit atau withdraw. Nah, coba kita klik ya. Nah, di sini kalau kita setor ya, ini kalau kita tarik ya, kita klik, tinggal klik di sini ya. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Pertama ini ya, ini minimal penarikan 100.000, maksimal 200 juta per hari ya. Ada biaya juga ya di sini ya. Yang paling utama ini ya sobat-sobat ya, nama pemilik rekening harus sama dengan nama pemilik akun. Nah, itu yang saya sudah infokan tadi di sebelum di awal tadi gitu ya. Harus sama ya, nama pemilik rekening bank dan nama di akun sini ya sobat-sobat. Nah, kita tinggal mengisi di sini, pilih akun. Nah, kalau masih baru ya kita tinggal pilih baru. Lalu kita masukkan label ini,
Ya, misalnya kita ke withdraw ke bank apa, BCA, BRI, ya. Lalu kita tinggal pilih di sini metode. Nah, metode penarik, metode pengirimannya dipakai apa ya? Ada OVO, Pulsa, GoPay, ada bank ya. Ini bank BCA Mandiri ya, yang kita sesuaikan dengan bank yang kita daftarkan ya di situs ini. Ya, kita tinggal masukkan jumlah. Lalu ada biayanya ya, kita terima bersih berapa ya. Lalu kita masukkan PIN, kalau ada PIN ya tinggal klik kirim. Nah, itu langsung mereka akan kirimkan ke rekening bank. Itu ya sobat-sobat, cara kita menukarkan koin kita menjadi rupiah gitu sobat-sobat. Oke sobat-sobat ya, demikian informasi cara mendaftar, cara membuat akun di situs ini ya. Kalau video ini bisa bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.